Gaul. Papua tong pasti bisa menuju pekan olahraga nasional. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi. Optimis su pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tegar Papua juara. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi. Optimis su pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tegar Papua juara. Isakot bekai, isakot kai, satu hati, satu tujuan. Papua torang bisa buktikan satu kisah. Di PON 20 pasti torang bisa. Ayo masyarakat beri dukungan, berdoa bersama kepada Tuhan. Bumi Cenderawasih berikan prestasi, Merauke kota rusak orang juga bisa. Tung kuat seperti Musa Mus, jangan kendor maju terus. Air rusak cabang, gas gas gas. Ayo namut namu gas jatuh. Satu hati, satu tujuan, tong sukseskan PON 20. Papua tong pasti bisa menuju pekan olahraga nasional. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi. Optimis su pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tegar Papua juara. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi. Optimis su pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tegar Papua juara. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi. Optimis su pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tegar Papua juara. Satu tegar Papua juara. Pagi masyarakat Kota Merauke, saya Imelda Carolina Laode Baraka selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Merauke. Dengan ini saya mendukung Dispora. Saya mengajak masyarakat Kota Merauke, mari kita sama-sama menanamkan dalam diri kita semangat untuk olahraga. Olahraga adalah sesuatu kegiatan yang wajib harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian saya sendiri dari tim penggerak PKK Kabupaten Merauke akan bersama-sama dengan Dispora bahwa kami akan melaksanakan kegiatan senam rutin, ya. Setiap minggu satu kali kami akan melaksanakan senam rutin. Misalnya saja minggu pertama nanti akan ada senam rutin secara gratis, ya, di lapangan mendalam. Minggu kedua kita bisa senam di lampu satu, dan ini gratis untuk semua masyarakat Kota Merauke. Ini merupakan bentuk dari dukungan kami selaku saya sebagai ketua PKK mendukung visi misi Bapak Bupati, yaitu mewujudkan Merauke sehat. Saya mengajak, mari kita masyarakat Kota Merauke, kita sama-sama sehat. Isakut berkai, isakut kai, Tuhan memberkati. Saya Tresya Mahuse, Ketua KPU Kabupaten Merauke, mengajak kepada kita semua, seluruh warga masyarakat Merauke, untuk mari kita sama-sama mensukseskan PON 20 tahun 2021. Dan kita juga sama-sama mendukung Dinas Pemuda dan Olahraga dalam setiap kerja-kerja dan kegiatan-kegiatan mereka untuk mensukseskan PON 20. Merauke bisa, Papua bisa. PON 2020 tahun 2021 yang penyelenggaraan di Kabupaten Merauke ini harus kita dukung dengan kerjasama untuk bagaimana suksesnya PON itu akan berhasil di Kabupaten Merauke. Kita harus optimis bahwa PON ini adalah agenda nasional yang memang harus sukses dalam penyelenggaraannya. Baik Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kabupaten Merauke, saat ini kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke mengajak kepada kita semua untuk siap menyukseskan pelaksanaan PON Papua yang ke-20 tahun 2021
di mana Merauke sebagai salah satu klaster penyelenggara daripada kegiatan tersebut. Untuk itu saya berharap untuk kita semua dapat berpartisipasi dengan panitia penyelenggara PON 2020 tahun 2021. Salam olahraga. Saya Dr. Ada Jen Klanik, Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Merauke. Mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olahraga turut mensupport, menghimbau generasi muda, orang-orang muda, anak-anak muda, kaum muda yang ada di Kota Merauke untuk lebih giat berolahraga untuk dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh melawan COVID-19, tetapi juga membentuk jiwa dan badan yang sehat. Mari kita berolahraga dalam bentuk apa saja, termasuk diantara kita menari, kita bergoyang, kita berdansa. Terima kasih, salam olahraga. Saya Daniel Johannes Taraneno, SPD, MPD, selaku Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke, mengajak seluruh warga masyarakat Merauke untuk terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 yang akan diselenggarakan di Merauke sebagai klaster penyangga pelaksanaan PON. Untuk itu saya menghimbau kepada kita sekalian untuk menjaga keamanan penyelenggaraan PON dan kita terlibat aktif di dalam suksesi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang akan dilaksanakan di akhir September sampai pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Saya yakin Merauke pasti bisa dan PON Papua torang bisa. 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 PON Papua,